Wisnu Murti adalah juara pertama di Jepang tahun 2019 dan juga ini dari Surabaya dengan menggunakan trotol 80 mili. Trotolnya 80 mili. Wisnu Murti menggunakan NSG EN8228 ini, dan inilah dia runner-up NTB juara di Subang, juara keempat di Kalimantan Timur, dan juga juara pertama di Surabaya maupun juga di Pandaan. Ini menjadi jawara, jawara Jawa Timur, jawara Pejurda, Jawa Timur adalah Wisnu Murti. Ya, ini Wisnu Murti. Ya, namanya kalah. Kesempatan dari siapa lagi Wisnu Murti? Masuk pada kawasan dari Menteri Haji Alam Baja Nusantara. Tanggapan Alam Baja Nusantara, Wisnu Murti. Karena pintu berdua dengan lingkarannya diameter 8 cm. Terobol 8 cm. Ruang bisnis yang dimiliki oleh Nanang Sinjai. Dengan ban bijetnya. Ini kendaraan ini kaki-kakinya garapan dari ini garapan dari anak-anak Tasikmalaya semua ini. Pak Haji Abdul, Pak Haji Kamal dari Alam Baja Nusantara. BRD Alam Baja Nusantara. Sayang sekali tadi BRD Alam Baja Nusantara. Karena tadi sudah turun dari kawasannya, tebel saja gaspol, langsung gaspol saja dengan ragu-ragu, ya, gaspol saja dengan ragu-ragu, oke. Ini sudah melintasi lagi kawasan yang agak sedikit jauh di sana, Kebon Awi, ya, jalur Kebon Awi sudah dilewati tadi, jalurnya siap kata gerangan. Apakah jalurnya Ikatan Motor Indonesia, kemudian juga IUF, menjaga-jaganya. Dari kawasan dari Gaspol dan juga Baja Berlian. Baja Berlian. Oke. Baja Mega, Baja Jalur Baja Berlian. Dari awal Sementara. Ini kendaraan. Z tadi. ASG Moto ACG. Kelihatan sekali memang basically-nya adalah basically Toyota, tetapi isinya mobil Amerika. Ya, bodinya mobil Jepang, isinya mobil Amerika. Meter lagi-lagi disikat. Kira-kira Argo buat lagi sudah sampai di garis finish. Secara lebih dari Alif Perdana Tonggok Moto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aja Gulsum Sumpi Wayana Upami Tempatna Yuk Geningan Uletak. Insya Allah ke Kapayun pada Pak Deddy Kamundik, Pak Haji Amun, sarang Pak Haji Jamal. Ya. Pada tribunnya langsung kaos. Ya, di tembok. Pondasi, tembok. Bukan. Mantap, bro. Ini ya. Ya. Wip. Mantap. Mantap, bro. Mantap, bro. Nah, ini tanggakannya lukis apa ya? Agak kosong dan agak kosong.
perkosaan tadi. Cipol, tanjakannya dia pun dicipol. Ya, ini dia. Awas, awas. Wah, ini barat kerbau mencari rumput. Ya, rumput gajah. Ya. Yes, coy. Kemana lu? Ambil kanan lu. Ayo, Luki. Luki yang didampingi co-drivernya sekarang kita adalah John M. Fadri. John M. Fadri. Wah, ambilan jangan-jangan awas waktu BBTM. Awas waktu BBTM, perhatikan BBTM-nya, perhatikan. Ayo perhatikan BBTM-nya, jangan terlalu terperangkap pada waktu BBTM. Joko Permana, Joko Permana, kendaraannya kendaraan yang sering dipakai oleh Dr. Jack. Ini Joko Permana kah serangan ini? Oke, Joko Permana. Kita tahu bagaimana permainan daripada seorang Joko Permana. Ya, juara tiga di Sentul dan juara kejurda termasuk di timnya oleh tim Jalinan Nusantara Racing. Ini juara nasional bersama dengan Dr. Jack. Kemudian juga ini ada lagi Mas Joko Haji Jurianto, kemudian Galina bareng-bareng dengan Mas Krisna Dudung. Ratna Sari Negeri, Ratna Sari Negeri Banjaran Edison. Yang tadi dengan menggunakan 3S Team. Oh, Celica. Toyota Celica. Ya, ini dia, Mas Anto, ternyata Mas Anto. Mas Anto ternyata bukan Ahmad tapi Mas Anto. Juragan minyak. Karena ini pembalap juara nasional, tidak mau dia kalah dengan kondisi apapun. Yang penting gaspol. Sami sareng pasukannya Pak Haji Ade Sari Bidayat, gaspol. Ya. Yang penting mah gaspol we lah. Ya. Quick. Darminto. Sudah, Pak Dor. Lang layangan gobres. Nah, ini dia, coy. Kita lihat dulu kumisnya luar biasa. Kumis Pak Raden. Ya, kendaraan dengan kumis Pak Raden tadi. Ayah kekepetnya seperti kumis Pak Raden. Krisna Didit tadi. Wah, gaspol Pak Haji Ade, atuh. Kendaraan ini kalau untuk speed off-road gabret. Ya. Jatran kagungan Bapak Haji Jamal. Oke. Hatur nuhun topinya di Pak Haji Ade Sari Bidayat, presiden dari Pak Gaspol. Ya. Di mana Gaspol ini pekerjaannya adalah pekerjaan kemaslahatan. Ya. Melaksanakan amanah. Ya. Oke. Quick, pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan, alon-alon, ya, alon-alon saja. Lakonnya masih panjang, lakon masih Galena, Mas Krisna Didit, G2 under. Oke, G2 under ini, Lutfi, ya. Quick. Bagaimanakah gerangan, apakah juga Lutfi Sutanto ini akan bisa mengendarai kendaraan yang kecil mungil, kendaraan UTV satu-satunya. Ini kendaraan UTV pada tahun 2016 ini harganya sekitar 350 juta.
Tetapi apakah sekarang sudah ada perubahan harga? Ini karena kendaraan ini hanya 1000 cc, silindernya sangat-sangat simpel, hanya 2 silinder seperti mesin Ducati dan lain sebagainya. Lutfi Susanto dengan Dani Kucing dari De Santos Racing Team Bogor. Oke, Lutfi Susanto. Ya, pelan tapi pasti. Nah ini dia akan bermain dengan maksimal. Kita tunggu dulu. Yes, dari Galenaga Gerangan Dadu atau seperti apa kira-kira ini untuk bisa menaklukkan semua handicap-handicap yang ada di kawasannya. Ijakan, ini nanti Ijakan akan direhab lagi tempat nontonnya, ya. Nanti akan di floor, ya. Kemudian pinggirnya akan dibikin fondasi dulu biar tidak longsor, biar enak. Kemudian akan dikasih taman buat penghijauan. Nah, inilah dia nanti cita-cita yang akan dilakukan oleh Pak Haji Jamal, Pak Haji Abun, Pak Haji Ade, Pak Haji Uyi. Oke. Anggan periogi tahu Sumedang, kantor meser, tahu Sumedangnya. Sakarung sabaraha, tadi kata sakarungnya sabaraha pangosnya. Terang-terang ya. Sakarung sabaraha, Kang. 5.000, sok, bangga. Anu pada meser, tahu Sumedang. Tanggo ngaganjel, sok. Tong isin-isin. Dunia nonton begini harus identik dengan ya cemilan, jajan-jajan. Nah begitulah. Andai kata banyak kegiatan di sini, maka yang dagang minimalnya pengin rezeki, ya, pengin rezeki. Anu tadina ngalamun tiada hiburan. Nah, hey, kuik. Yo, bagaimana gerangan? Apa yang